اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام. وعلي فإن من جهدك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقلقي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salallahu salam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin abil qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Ahbabana fillah dhufana al-a'izzah
Dan selamat datang pada sahabat-sahabat yang datang dari Seremban dengan kumpulan Qasidah Ulfah. InsyaAllah tajuk pembicaraan yang akan kita bincangkan pada sore hari ini berkenaan dengan adab-adab makan dan minum. Jadi kalau tadi telah kita lanturkan bersama Ya Rabbi Bil Mustafa, itu adalah tawassul kita, kita memohon kepada Allah dengan kemuliaan, keagungan dan kebesaran bagi Nabi. Balir maqasidana, capaikanlah kami kepada matlamat, target yang kita, yang kami inginkan. Target, matlamat, hasrat yang kita inginkan, itulah ridha Allah Jalla wa'ala di dunia wal akhirat. Balir maqasidana waghfir lana ma madha, dan berikanlah ampunan kepada kami terhadap dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Ya wasi'al karam, wahai Allah yang maha luas kemuliaan, anugerah dan pemberiannya. Jadi beranjak daripada penghujung qasidah kita tadi, Ya wasi'al karam, yang walaupun dengan kita, kita mengetahui kehidupan di dunia dan juga dengan kegiatan-kegiatan aktiviti yang seperti apapun bentuknya itu tidak akan mungkin terlaksana kalau pada saat dengan jasmani kita tidak sehat. Sehatnya jasmani kita tertakluk kepada makanan dan minuman. Tapi dalam waktu yang sama, yang walaupun manusia tidak akan mungkin hidup tanpa makan dan minuman, tapi makan dan minuman bukan merupakan matlamat hidup. Itu sebagai asbab saja agar bagaimana supaya kegiatan-kegiatan ubudiah kita, pengabdian diri kita kepada Allah, keperluan-keperluan hidup kita terlaksana dengan baik, maka perlu penunjang. Maka penunjang asasi dalam kehidupan manusia setelah kesehatan itu adalah makanan dan minuman. Maka dari sinilah dengan kita dapat memahami makna daripada ayat kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan mubatil. Nah, dengan hujung kasidah Ya Wasi'al Karam, kita ingin melihat Wasi'al Karam, keluasan anugerah rahmat dan kemurahan, kepemurahan daripada Allah dalam bentuknya seperti apa. Jadi secara kebetulan saja kita hubungkan Ya Wasi'al Karam, itu kita menghitam kepada Allah Jalla wa'ala, wahai Allah yang maha luas pemberiannya, anugerahnya, kemuliaannya, dengan makanan dan minuman yang indah merupakan tajuk perbincangan kita pada sore hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Nabi kita bersabda, man asbaha mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbih walahu qutu yaumih fa'abka nama hizat lahu dunya bihadafiriha. Man asbaha aminan fi sirbih, seseorang yang pada pagi harinya aman, yang pertama aminan fisirbih, aman dalam kehidupannya. Yang kedua mu'afan fi jasadih, dan sehat jasmaninya. Sebab kalau hanya setangkap aman saja tapi tidak sehat, apa artinya? Jadi walaupun kita merasa aman, tenteram, nyaman, enak, selesa, tapi dalam waktu yang sama badan kita tidak sehat. Dan itu juga dengan kita merasa alhamdulillah, kita luangkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena jasmani kita sehat. Tapi ada orang tadi itu terancam dengan bukit aman misalnya, atau terancam dengan polis, atau dengan saman yang belum dibayar lagi, pun juga tidak ada artinya. Yang walaupun orangnya sehat, jasmaninya kuat, masya Allah tabarakallah, makannya lalu habis dalam berapa pinggan, akan tapi tidak merasa aman dalam kehidupannya, itu juga tidak ada artinya. Yang ketiga, walahu qutu yaumi, dan memiliki keperluan hidup. Qutu yaum, keperluan yang kita perlukan daripada makanan dan minuman. Ini adalah tiga pokok asasi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, makanan dan minuman yang cukup. Yang kedua, dengan jasmani yang sehat. Yang ketiga, dengan suasana yang aman.
Nabi kita bersabda kalau lengkap tiga benda tadi itu, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَدَفِيرِهَا, seakan-akan Allah telah mempersembahkan dunia dengan segala kemewahannya. Alhamdulillah, ahbabana fillah. Jadi kullu ashrabu wala tusrifu, dan juga dengan ayat yang berbunyi kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah daripada jenis-jenis makanan yang dihalalkan yang Allah anugerahkan kepada kalian. Tapi bagaimanapun, yang walaupun kita diperintahkan untuk makan dan minum, tapi dia tetap bukan matlamat, dia hanya sebagai asbab saja untuk agar terlaksananya segala kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Tapi sebagaimana kita lihat dan kita perhatikan daripada beberapa rangkaian ayat dan juga daripada beberapa rangkaian hadis, bahkan secara realiti dan juga secara kenyataan, secara waqa', secara wakilnya, yang walaupun hidup bukan untuk makan, akan tetapi makan untuk hidup. Jangan terbalik, hidup bukan untuk makan, akan tetapi makan untuk hidup. Jadi berarti yang jadi target itu adalah hidup, bukan makan. Makan agar bagi kita hidup, makan agar bagi kita sehat, makan sebagai asbab agar terlaksana segala aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Ya walaupun makanan itu bukan target, tapi masya Allah tabarakallah, dengan sifat Allah ya wasi'al karami tadi itu, justru Allah bagikan kita makanan, minuman, buah-buahan tanpa ada had dan batasan. Sendirian sekarang, habis dah. Sendirian. Lepas sendirian, cempada. Lepas cempada, mangga. Lepas mangga, rambutan. Bahkan kadang-kadang berputar jadi sepanjang tahun, sepanjang perputaran waktu tanpa ada musimnya. Jadi kapan-kapan saja dengan kita, mungkin kita di sini atau kita di sekitar Nusantara lah, alhamdulillah. Maka dengan kita dapat menikmati bermacam-macam jenis buah-buahan, bahkan bermacam-macam jenis makanan dan minuman. Jadi kalaulah tadi kita katakan hidup bukan untuk makan, yang walaupun makan itu hanya setakat asbab, salah satu daripada keperluan yang kita perlukan, tapi Allah berikan keperluan yang sedikit tadi itu tanpa ada batasannya, tanpa ada kesudahannya. La'allakum tashkurun, agar dengan kita bersyukur, supaya jangan sampai nanti pada suatu ketika jadi alasan, bukan tak nak beribadah sih, bukan tak nak ke masjid, bukan tak nak berzikir, bukan tak nak bertasbih, bukan tak nak membayang, tapi nak buat lagu mana, saban hari donat, tak boleh macam tu. Atau saban hari keripat, canai, macam tu lah lebih kurangnya. Jadi supaya jangan sampai jadi alasan bagi kita untuk tidak mengubudiahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, Allah berikan bermacam-macam jenis makan dan minuman tanpa ada batasannya. Ikut selera Arabkah, Syamikah, nasi mandikah, nasi tayamumkah, nasi udukah, itu terpulang kepada kita. Hadza billahi taufik, kita berhasil jenak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.